Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya, dari semua pelajaran yang saya belajari, saya menemukan sedekah semua waktu, sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik. Yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh, Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah upaya dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu. Atau anda bisa pinjam seperti kotak amal ini. Anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sambil terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doanya sambil malaikat tulis doanya. Kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita. Tapi kita malu. Masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan. Sedekah subuh, subhanallah. Setiap jamaah yang saya sampaikan, termasuk ada keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, saya memberikan amalan ini. Suami istri masing-masing menamalkan, isi sedekahnya, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini karunialah kepada kami keturunan. 17 tahun mereka tidak punya keturunan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian saya dapat berita gembira dari mereka, kabar baik, alhamdulillah istrinya positif hamil. Sedekah subuh luar biasa dahsyatnya. Sedikit tapi rutin. Rutin. Sambil insyaAllah kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات